warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel Yeca Nggalek. Hari ini vlog sama Simbah di rumah sakit, teman-teman. Akang ah. Miso hai. Hari ini dia agak lemas-lemas besti. Hari ini adalah hari kedua di rumah sakit. Kemarin baru masuk itu Senin malam jam 8. Kenapa kok tidur di rumah sakit? Karena Akong paru-parunya bermasalah lagi. Terus ada dahaknya, ada darahnya, teman-teman. Jadi ini mau dicinta atau diperiksa. Itu sebenarnya kan kemarin di X-quang, di X-ray. Terus paru-parunya itu ada flagnya gitu. Ya, cukup kecil, cuman kok lama-lama dikasih obat kok tetap aja. Terus Akong sering apa dahannya itu ada darahnya. Terus sama dokter disarankan untuk cuyen, mau diperiksa itu paru-parunya sebenarnya fleknya itu apa, berbahaya apa enggak, kanker apa bukan, kayak gitu, teman-teman. Jadi hari ini Mbah Kong cuyen untuk periksa, diperiksa itu. Sekarang aku mau turun ke lantai B2000, teman-teman, mau beli makan malam. Ini aku udah turun. Barusan beli makan malam, nasi goreng, teman-teman. Karena di sini tuh agak susah ya cari makan itu. Jadi yang ada di lantai 2 itu adalah nasi goreng. Jadi kayak gini. Kayak gini, teman-teman, penampakannya. Jadi nasi goreng daging sapi. Ini rumput laut, terus ini daging sapinya. Ini rumput laut, teman-teman, ya. Ini rumput laut, terus ini daging sapi. Ini. Terus aku tadi juga beli minum ini teh dibeli di 7-Eleven. Satu porsi kayak gini itu 91 NT. Mau makan dulu. Kalau di rumah sakit itu ya cari makannya agak susah, teman-teman. Di sini tuh tidak ada warung Indo. Biasanya kan di dekat rumah sakit banyak warung Indo ya. Di sini tuh tidak ada. Terus kalau beli-beli itu juga agak sedikit mahal. Beli makan tidak puang, aku tidak suka ada. Jadi makannya. Bismillahirrahmanirrahim. Badan enak, rasanya agak mirip-mirip Indonesia. Tadi bilang mau yang salak atau yang pedas sekali, tapi juga enggak begitu apa, enggak begitu pedas gitu. Nah, dibagi Akong itu sudah operasi, dicek paru-parunya, flagnya itu kenapa. Terus hari ini dia belum boleh bangun dari ranjang, harus tidur dan nggak boleh apa, kepalanya ditinggikan juga nggak boleh, harus sesetan kayak gitu. Sampai dokter bilang oke, karena masih ada jarum di punggung sini, teman-teman. Ini nasi gorengnya kalau masih hangat enak. Daging sapinya juga lumayan
duduk-dudukan, terus bersih teman-temannya. Porsinya cukup besar. Ini porsi kalau itu dua orang ini ya, teman-teman. Besar sekali. Ada isiannya itu banyak, ada bawang bombay, ada telur, ada wortel, ada hide atau rumput laut, terus daging sapi. Kasih kerupuk makaroni ini enak, pedes-pedes. Itu aku marah-marah, sebenarnya marah-marah itu karena dia pengen duduk teman-teman. Terus depan enggak boleh. Ini porsinya terlalu besar, aku enggak habis. Nanti enggak makan lagi. Oh iya teman-teman, yang di Taiwan saat ini COVID-nya banyak lagi. Hari ini mencapai 2.000 kasus. Jadi kita harus hati-hati, lebih hati-hati lagi. Jangan lupa pokoknya kalau keluar itu pakai masker. Teh ini murah teman-teman, cuma 15 ribu. Oke, terima kasih, tak tutup dulu vlog kali ini. Terima kasih sudah mengikuti, selalu semangat, terus jaga kesehatan. Jangan lupa kalau keluar rumah selalu pakai masker ya teman-teman, dimanapun kalian berada, corona masih ada. Oke, terima kasih, sampai ketemu lagi di vlog aku berikutnya. See you next time, bye bye.